Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang meringkus dua pelaku pembajakan truk yang beroperasi ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Kedua pelaku ditangkap saat akan menjual truk hasil bajakannya di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. HP alias Jack dan HK alias Yanto tertangkap saat akan menjual truk hasil bajakannya di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Rencananya truk tersebut akan dijual seharga 50 juta rupiah. Namun polisi berhasil menangkap pelaku sebelum menerima uang hasil dari menjual truk tersebut. Bilang tunggu di sini, pas nunggu itu kan tidur di sana baru kerja itu. Intinya mau ngambil mobilnya doang. Ya, intinya mau merampas mobilnya. Isinya apa sih? Kosong, Pak. Kosong. Diapain itu yang pemilik mobil diapain, Bang? Gimana? Pemilik mobilnya diapain? Korban itu ditusuk. Bagian dada. Dada. Satu kali itu kali. Terus ditinggal di mana korban? Enggak ditinggal. Dia langsung turun, langsung lari. Kedua pelaku yang merupakan jaringan Jakarta Barat ini melakukan aksinya dengan modus berpura-pura mengambil oli di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Setelah sampai di titik lokasi yang ditentukan, truk langsung dirampas dan tak segan-segan melukai korban. Pelaku sudah kita tangkap, ada inisial H, yang satu juga H, HD. Ini kita tangkap di daerah Banyumas, karena berdasarkan informasi dari saksi-saksi. Kemudian kita kenakan ke dalam pasal 365, ini ancamannya maksimal 12 tahun penjara. Polisi juga mengamankan satu unit mobil truk diesel hasil curian. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Iman Budiman melaporkan untuk NET.